menyisipkan racun ini. Jangan sampai Omas tahu. Nyai Ratu, apa perlu saya antar ke kamar? Tidak perlu. Biar Iteng saja yang mengantarkan. Sebaiknya kamu segera antarkan minuman ini kepada Nimas Larasati. Baik, Nyai Ratu. Ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Sebentar lagi Rara Santang akan meregang nyawa dan rahasia itu akan terpendam selama-lamanya. Ini minumannya, Nimas. Maaf atuh, Bibi telat mengantarnya. Bibi, Bibi tidak ingat ya. Rara sedang berpuasa hari ini. Bibi juga tahu kalau Nimas itu orang berkuasa di sini. Bukan, Bi. Tapi puasa. Oh, puasa bilang atuh dari tadi. Aleh, ini hari Kamisnya. Iya, Bi. Pajajaran, tanah yang aku rindukan. Setelah 5 tahun mengembara, akhirnya aku kembali. Raden Walang Sungsang. Akhirnya, kau muncul juga. Akan kulaksanakan tugasku dengan baik. Paling kecil, aku sangat membutuhkan wajahmu. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan Raden Walang Sungsang? Aku merasakan ada sesuatu hal yang besar telah menimpa. Ya Allah, hamba mohon lindungilah Raden Walang Sungsang dari orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merasakan ada sesuatu yang menimpa putraku Walang Sungsang. Rai Kentering, Yunda Subanglarang, kenapa ke wismaku tanpa permisi? Apakah sudah tidak ada lagi sopan santun di istana ini? Rai, kenapa Rai memenjarakan Syekh Guru? Aku hanya menuntut keadilan. Putraku lengannya patah karena Syekh Nurjati. Ibu mana yang bisa terima anaknya dianiaya seperti itu? Yunda Subanglarang tidak pernah mengerti perasaanku. Selama ini, Yunda dan putra-putri Yunda yang hanya diperhatikan oleh Kanda Prabu. Itu tidak benar. Kalau memang harus ada yang cemburu, itu adalah aku, istri pertama Kanda Prabu. Sedangkan Rai sekarang sudah menjadi permaisuri. Oh, jadi itu masalahnya. Yunda tidak terima dengan kedudukanku. Yunda ingin menjadi permaisuri. Sekarang, Yunda pergi dari sini. Pergi! Rai, Rai jangan, Rai lepas! Rai, Rai lepas!
aku sakit. Rai, tunggu sebentar. Rai, Rai, minum ini, Rai. Minum, Rai. Dewa Batara, Dinda Kentering Manik. Perempuan ini. Ayo kita pergi dari sini. Prajurit, kejar mereka. Benar, Nisana. Kenapa kamu menolongku? Bukannya kamu melarangku untuk membagikan harta hasil curian itu kepada warga? Benar, Nisana. Aku melarangmu. Dan akan terus tetap melarangmu. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kau bukan orang sini. Sebaiknya tidak usah ikut campur. Aku akan terus menghalangimu. Jika kamu masih mencuri. Kita lihat saja nanti. Sampai sejauh mana kamu menghalangiku. Nimas Rara Santang. Harusnya racun berada di cangkir itu. Tapi Nimas Rara Santang kan sedang berpuasa. Jadi saya bawa lagi minumannya ke dapur. Jadi itu masalahnya. Aku tahu sekarang. Kenapa cangkir beracun itu bisa berada di kamar adikku tercinta, Rai Kentring Manik? Prajurit, tangkap mereka! Paman, ayo kita bantu guru, Paman. Ayo.
Nggak usah dengan ini nih. Paman mah udah percaya sama Raden mah. Raden teh pasti jago. Tah, gitu tah ku Raden mah. Benar, Neng, atuh santai saja. Lah pokoknya mah. Siapa Kisana sebenarnya? Namaku Kian Santang, Mama. Raden Kian Santang. Raden. Ampun, Raden. Ampun saya, Raden. Ampun. Bangunlah, Paman. Perjanjilah, Paman. Paman akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil di kedemangan ini. Baik, Raden. Saya janji akan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Hidup Raden Kian Santang! 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 Ratu Subang Larang, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Jangan kurang ajar kamu, Raka. Kalian boleh menggeledah tempat lain, tapi tidak tempatku. Hanya Kakanda Prabu yang boleh menggeledah tempat ini. Kanda sendiri yang akan menggeledah. Ibunda. Ibunda, ada apa ini? Kakanda, apakah Kakanda mencurigai Dinda? Seluruh ruangan di istana ini harus digeledah. Jurusnya sangat kuat dan mematikan. Aku tidak boleh meremehkan. Mereka menggabungkan kekuatan. Tenaga di dalam mereka sangat kuat. Aku harus mengeluarkan pedang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Ratu. Sekarang tenagaku sudah pulih. Aku harus segera membuat perhitungan dengan murid durhaka itu. Tapi Nyai, aku walau untuk ayahanda. Apa? Putraku Walang Sungsang meninggal, Nyomas. Ya Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nyomas, kamu berbohong kan? Tidak mungkin, Nyomas. Nyai Ratu, saya teh tidak berbohong. Jenazah Walang Sungsang ada di Balai Irung sekarang. Astagfirullahaladzim. Aku harus melihatnya. Tidak, aku harus menemui putraku Walang Sungsang. Aku harus menemuinya. Ya Allah. Mau kemana, Nyai? Tidak ada pelayan satupun yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa seizinku. Gusti Ratu, aku mohon. Aku ingin melihat jenazah putraku Walang Sungsang. Aku mohon. Tidak. Aku tidak akan mengizinkanmu datang ke balai. Gusti Ratu, aku mohon. Aku ingin bertemu dengan putraku Walang Sungsang untuk terakhir kalinya sebelum ia dikuburkan. Aku mohon, Gusti Ratu. Rai! Rai! Rai, aku ingin bertemu dengan putraku. Kamu pun seorang ibu kan, Rai? Kamu pernah mengandung, kamu pernah melahirkan seorang putra sama sepertiku, Rai. Jangan menyebutku sembarangan. Dan ingat, jangan sekali-kali memanggilku dengan sebutan Rai. Rai, aku mohon, Rai, aku ingin... Pengawal, cepat bawa dia ke kamarnya segera. Tidak, Rai, Rai, aku mohon. Rai, kamu Rai! Jangan sentuh saya, lepas! Lepas! Ingat, dirimu sekarang hanyalah seorang pelayan. Lepas! Rai! Rai! Rai, tolong! Putraku Kian Santang, akhirnya kau pulang dalam keadaan selamat. Andaikan rakamu Walang Sungsang seberuntung dirimu. Amatku Ayahanda Prabu. Bangkitlah putraku.